Pemirsa, 9 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di flyover RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Tabrakan diduga disebabkan truk mengalami remblong. Mobil ini nyaris tak berbentuk lagi setelah terlibat tabrakan beruntun di turunan flyover RE Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara. Tabrakan beruntun yang melibatkan 9 kendaraan ini berawal dari truk trailer pengangkut besi yang mengalami remblong saat menuruni flyover. Turun itu jeblos remnya, anginnya itu pecah, kirain saya ban bocor. Saya mau masukin gigi kasar kan turunan ini, saya injek-injek rem nggak bisa, udah mati. Saya buang-buang ke kanan, nggak naik-naik. Beruntung Andri, pengemudi mobil yang rusak berat, berhasil dievakuasi warga. Tadi abang keluar sendiri apa sempat ditolong warga, Bang? Sendiri mah nggak bisa. Tak ada korban jiwa, kendaraan yang rusak berat dibawa ke unit laka lantas Jakarta Utara. Polisi masih menyelidiki kasus tabrakan beruntun ini. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews, melaporkan.